mak tak boleh beli tau. Terpaksa bagi tazkirah. Terpaksa kita bagi tazkirah. Apa jenis anak yang kita lahirkan ini? Malapetaka yang paling besar di hujung-hujung zaman ini. Antara yang mengundang kepada malapetaka Allah, antaranya apabila suami taat kepada isterinya dan anak menderhaka kepada mak ayahnya dan baik dengan kawannya. Barra sadiqahu wa jaffa abah. Anak-anak hari ini dengan kawan kancing best friend BFF, best friend forever. Tapi dengan mak ayah macam neraka. Ini tanda-tanda kebaikan itu Allah tarik daripada kehidupan kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Salawatullah wa salamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jama' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amkaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepada-Mu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi, saya kasihi seluruh barisan kepimpinan Masjid Negeri Shah Alam, para panitia, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan puan-puan, datuk datin muslimi muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat eh? Alhamdulillah. Kan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita dalam bulan Rejab. Bulan yang dipanggil bulan-bulan yang termasuk dalam kategori bulan-bulan haram. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah At-Taubah, inna iddatasyuhuri indallahi isnata asyara syahra. Sesungguhnya dalam setahun itu Allah menjadikan ada 12 bulan. Dalam daripada 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dipanggil bulan tak lain tak bukan ialah bulan haram. And iaitu 3 yang saling berkapit. 3 yang saling terikat. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang terasing. Sebab itu dipanggil Rejab Al-Fardu. Rejab yang tersendiri. Inilah bulan yang kita duduk di dalamnya. Dalam bulan ini selalunya orang-orang Melayu Islam di Malaysia sangat sinonim dengan peristiwa yang agung, iaitu Al-Isra' wal-Mi'raj. Peristiwa yang dikaitkan berlaku dalam bulan Rejab. Antaranya seorang tokoh ulama' dari benua India, iaitu Al-Alamah Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, yang mengatakan bahawa dalam bulan Rejab ini berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi saya tidak mahu membincangkan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi saya nak lebih nak sebut bulan ini permulaan kepada pembersihan diri dalam menghadapi Ramadan. Kerana bulan Rejab ini, setelah dari Rejab kita akan jumpa Syaban dan Ramadan. Dalam bulan Rejab ini Allah perkukuhkan dulu peristiwa Isra' Mi'raj dalam kita menghadapi Ramadan,
Allah perkukuh dan perteguhkan dan memperkasakan akidah. Sebab itu marinya bulan ini dengan bulan ujian, iaitu ujian kepada keimanan. Bila Allah sebut wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binas wa ma ja'ana ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linas wasyajaratal mal'unata fil qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Surah Al-Isra ayat 60, Allah sebut, dan sesungguhnya telah kami sebutkan kepada kamu wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan kamu menguasai manusia dan dia menaungi manusia, hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan wama ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linas. Tidaklah kami menjadikan peristiwa agung, iaitu peristiwa Isra itu, melainkan satu fitnah kepada manusia. Sebab itu bila dibuka surah Al-Isra itu dengan menyebut Subhanah, mana-mana kalau kita buka dengan tasbih, mesti cerita sebelah selepas daripada tasbih itu cerita yang cukup besar, yang tak boleh diterima oleh akal melainkan keimanan. Bila Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke langit, balik semula ke Masjidil Haram. Allah tidak mengambil masa 12 jam malam. Perkataan lailan menunjukkan li taqlil, masa yang Allah ambil mungkin sedetik, mungkin sekelip mata, mungkin sesaat, dalam keadaan jarak yang jauh daripada Mekah pergi Masjidil Haram dengan jarak yang cukup jauh. Zaman tak ada kereta, zaman tak ada kapal terbang, tak ada. Tiba-tiba dalam keadaan itu Allah gerakkan Rasulullah menaiki kenderaan yang diperbuat daripada cahaya. Dia pergi bi abdihi. Maksud abdun, Nabi pergi roh dan jasad. Kalau saya kata kepada ibu-ibu, malam tadi saya mimpi saya pergi Washington DC. Percaya tak? Mimpi-mimpi. Percaya, sebab mimpi ibu pun boleh mimpi. Tapi kalau saya sebut pagi ni, minta maaf tuan-tuan, saya lambat 5 minit, saya baru sampai daripada Washington DC. Ustaz pergi bila? Tadi pukul 9 pagi. Percaya tak? Tak percaya, sebab tak masuk akal. Kalau saya kata pagi ni, saya datang dari Moa tadi, saya datang ke sini, saya mengambil masa 2 jam naik kereta. Percaya tak? Percaya. Tapi kalau saya kata saya semut, seekor semut, dari Mua saya datang sini 2 jam. Percaya tak? Sebab apa tak percaya? Sebab tak faham cerita. Kerana semut tadi dia ambil masa sama macam saya juga 2 jam, sebab semut tu menumpang di poket jubah saya. Sebab itu begitulah Isra dan Mi'raj. Kalau kita fikir akal kita, macam mana Nabi boleh terbang, dalam erti kata lain, di zaman yang tak boleh, kita fikir dalam keadaan menaiki kenderaan cahaya. Cahaya kalau ikut sains hari ni, satu saat dia pergi 3,000 batu. Sup, 3,000 batu. Sebab tu bila hujan nak mari guruh, dia mari kilat dulu, lightning strike, baru bunyi. Sebab kelajuan cahaya mengatasi kelajuan bunyi. Pernah tak dengar bunyi baru cahaya? Tak ada. Kalau ada, guruh tu peti dah demam, dah demam. Sebab itu bila mana peristiwa ini besarnya menjadi fitnah kepada umat Islam sejak dulu sampai hari kiamat. Sebab bulan Rejab Allah nak bersihkan keyakinan kita dari unsur-unsur keraguan, syak, wasangka, waham, kurang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Dalam bulan Rejab proses pengukuhan berlaku. Sebab itu Nabi pergi ke Palestin, Nabi naik ke langit, Nabi balik dalam masa beberapa saat sahaja. Kata sepupu Nabi, Ummu Hanif,
Nabi balik semula ke Mekah, tempat duduk Nabi tu masih hangat. Macam kitalah dengar kuliah pagi ni kan, duduk tengok muka ustaz, bila nak ustaz nak sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Cuba sahabat-sahabat bangun, pegang tempat-tempat duduk kita kerusi tu, hangat je. Macam tu lebih kurang. Nak sebutnya Nabi tidak mengambil masa yang lama. Sebab itu dalam keadaan ini, dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, dalam peristiwa yang agung ini, bukan saja orang yang tak beriman, dia menolak apa yang Nabi ceritakan. Orang yang dah beriman ketika itu dalam keadaan imannya masih rapuh, dengar cerita Nabi pergi ke langit, orang itu Ibnu Katsir sebut dalam tafsirnya, qad irtaddul ladzi kanu amanu ma'ah. Orang-orang yang dah beriman menjadi kufur. Ayat 60 surah Al-Isra menjelaskan, illa fitnatalinas wasyajaratal mal'unah. Dan dalam peristiwa itu Allah tunjukkan pada Rasulullah antaranya syurga dan neraka. Ditunjukkan tempat yang akan dimasuki oleh orang-orang yang baik dan jahat apabila selesai proses kita dihisab di padang mahsyar Allah nanti. Nabi balik ke dunia, Nabi nak sampaikan apa yang dia nampak tapi kita tak nampak. Bukan senang. Lalu yang pertama, ada yang iman macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu bila Abu Jahal tanya dia, "Hey Bakar, kawan kamu Mamat tu, dia bawa cerita baru hari ni." Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa dia bawa? Dia kata dia pergi ke Palestin, naik ke langit, dia turun semula ke Mekah satu malam saja. Lalu Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Betul ke? Betul. Lalu Abu Jahal kata dalam hatinya, Abu Bakar dah kena. Apa jawab Abu Bakar? Kalau Muhammad itu yang cakap, lebih dari itu pun aku akan percaya. Tengok. Ini iman yang pertama dalam peristiwa ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu gelaran dia Abu Bakar As-Siddiq. Kita ada tak As-Siddiq? Ada. Siddiq Sigaraga. Yang kedua, orang yang golongan kedua, orang biasa, umum. Dia kata apa bila Nabi cerita? Sebelum kami percaya, kami nak tengok dulu wahai Muhammad, apa bukti kami pernah sampai ke Mahil Aqsa? Beritahu kami keadaan masjid. Lalu Nabi beritahu, masjidnya begini, pintu depan begini, pintu tingkapnya begini, pokok di depan, di belakang begini. Lalu disebutkan dengan teliti. Lalu mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ketiga menolak terus. Jadi umpamanya dia macam ni. Macam saya pegang botol, ada air kat tangan saya. Bila mana benda ni saya pegang, dia tak jadi ujian. Sebab semua nampak ada air, ada botol air saya pegang. Bila jadi ujian, saya sorok bawah meja. Golongan pertama, percaya tak? Percaya ustaz. Kenapa? Ustaz yang sebut, kalau ustaz bohong, ustaz dulu masuk neraka. Sedap jadi neraka ke aku? Ini golongan pertama, ini kerana dia yakin dengan orang yang cakap. Ini ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Golongan kedua, percaya tak bawah meja ni ada air sebotol? Sebelum percaya nak bukti ustaz. Ha dia. Percaya ustaz. Golongan ketiga, percaya tak bawah ni ada air satu botol? Sebelum kami percaya, tunjukkan bukti. Ha ni dia, air sebotol. Golongan ketiga kata yang tu bukan air ustaz, yang ni kambing. Golongan ketiga paling teruk dalam dunia. Ini isu yang pertama bulan Rajab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan kita punya. Apa dia? Yang pertama yang saya minta tadi, Allahumma aslih qulubana, ya Allah bersihkan hati kami. Pertama, daripada penyakit dosa yang paling besar, syirik, yang merosakkan seluruh ibadah kita. Sebab itu Islam dibina di atas lima pancangan, iaitu yang pertama kalimah syahadah, kemudian puasa, zakat, puasa, solat, puasa, zakat, haji, kemuncak dia haji. Semua ini bertunjangkan kalimah syahadah. Kalimah syahadah itu tauhid. Kalau pincangnya tauhid, pincang ibadah. Pincangnya
keyakinan, pincanglah seluruh amal ibadah dia. Dan kalau dia mati dalam dia menyengutukan Allah, ibadah dia tak diterima walaupun banyak. Yang kedua, bila mari bulan Syaban, Allah perkukuhkan ibadah. Sebab 15 Syaban, sebagaimana yang kita faham, bila Nabi berhijrah selama 17 bulan 3 hari, Nabi solat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah banyak, antaranya penduduk Madinah orang Yahudi, Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, yang mana mereka perlekehkan Nabi. Muhammad, kau kata hebat agama kau, kau perlekehkan agama kami, sembahyang pun menghadap kiblat kami Masjidil Aqsa. Nabi dalam keadaan yang sangat letih kerana berhadapan dengan tomahan ini daripada ahli kitab Yahudi di Madinah. Sehingga turunnya ayat surah Al-Baqarah 144. 144 surah Al-Baqarah, Allah menyebut wa nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Ada yang sebut Nabi solat ketika itu solat asar, ada sebut solat maghrib, ada sebut solat isyak. Tapi yang penting dalam solat, naik daripada takbir, daripada solat rakaat yang ketiga, lepas naik rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, Nabi berpaling dari solatnya. Tu yang sahabat-sahabat pergi ke Madinah, ada satu masjid nama dia Masjid Qiblatain. Jarak daripada Baqi' tu lebih kurang dalam 3 ke 400 meter, ada satu masjid putih sebelah kiri. Kalau kita nak pergi ke Quba, kita akan nampak satu masjid warna putih. Itu Qiblatain. Apa ibu? Qiblatain, bukan Muhabbatain. Faham tak? Kenapa Qiblatain? Ada dua kiblat. Nabi tengah-tengah solat menghadap Masjid Al-Aqsa, berpaling terus ke Masjidil Haram. Sahabat Nabi bila tengok Nabi pusing, mereka pusing. Sah pertama pusing, sah kedua pusing, sah ketiga pusing. Sebab sahabat Nabi. Tapi tak tahulah orang insya-Allah. Agak-agak pusing tak kalau Nabi pusing? Pusing, pusing kepala. Ya ke, ya ke, ya ke. Dalam perbuatan pergerakan itu ketika solat, yakinnya sahabat kepada Rasulullah, apa tindakan Nabi, mereka akan ikut sebab mereka yakin. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tak berkata, tak bercakap melainkan wahyu dari Allah. Sebab tu yang namanya sunnah, perkataan, perbuatan. Diam Nabi pun hukum. Satu hari sahabat nampak Khalid Al-Walid makan biawak dhab. Biawak padang pasir tau. Biawak dhab ni dia keluar musim panas je. Musim sejuk dia tak keluar tuan-tuan. Lubang-lubang dia dia tutup. Kalau tuan-tuan gali bawah ni, lubang dia bersimpang siur dia punya tunnel dia. Subhanallah, hebat teknologi dia. Dia bidang architecture, engineering dia hebat. Saya pun tak faham macam mana. Dengan biawak-biawak tu pun tak faham. Subhanallah. Dia ni musim panas dia keluar. Sebab tu kalau kita pasang perangkap, setiap lubang kita pasang tali. Tali. Sebab kalau kita tunggu lubang A, dia tak keluar lubang A, dia keluar lubang B. Ni sebab tu biawak dhab, perkataan lubang dia tu dipanggil nafaq. Sebab tu dekat Mekah, terowong-terowong dia tulis apa? Nun faqaf, nafaq. Nafaq ni apa? Lubang. Ambil daripada nama Arab, bahasa Arab, nafaq, lubang biawak dhab. Sebab tu orang munafik dipanggil munafik kerana lubang biawak dhab ada dua. Orang munafik double standard. Sebab tu bila orang double standard, tak ada standard, talam 2, 3, 8, 4 muka, dipanggil munafik. Sebab tu biawak dhab pun begitu. Biawak dhab ni tuan-tuan, dia ni subhanallah, umurnya panjang sangat. Kalau nak sembelih dia, kadang-kadang kita sembelih pukul 10, ada yang celah-celah tu 10 pagi besok pun tak mati. Dah potong leher, terkebil-kebil, terkebil-kebil. Dia tengok, ustaz ni aku nak tokak dia. Terkebil-kebil, diam je biawak ni. Lidah dia bulat macam lidah manusia. Jadi bila Khalid Al-Walid makan, lalu sahabat Nabi mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, Khalid Al-Walid makan biawak dhab ni. Nabi tak kata ya, tak kata tidak. Nabi diam. Diam Nabi hukum. Sebab tu kaedah dia, as-sukutu alamatur redha. Diam tanda setuju. Sebab tu bila anak dara dipinang, diam je. Ayah dia tanya,
Kau setuju Mina? Diam je. Muka dia merah macam Doraemon. Setujulah tu. Berbeza dengan janda. Kau setuju tak kahwin dengan aku? Janda jawab, dah lama setuju. Tak masuk-masuk kenapa? Itu berbeza-beza. Kan? Orang dulu lah. Kan ditanya, kau setuju Mila? Mila tak jawab. Orang dulu. Orang lah ni tak. Dia balik bawa power dia jumpa ayah dia. Ayah setuju. Aku pojak ditanyanya. Diam tanda setuju. Nabi kata, aku tak makan biawak ini. Bukan biawak haiwan ini. Dan hukumnya haram. Aku tak makan sebab aku takut menjadi salah satu sunnah pada umatku yang lain. Sedangkan haiwan ini tidak terdapat di negeri umatku yang lain. Di Malaysia ni kita nak ambil semangat makan biawak dhab, kita ambil biawak air tu, kita pakat barbecue ramai-ramai. Yang tu cerah masa depan. Kan? Sebab itulah diam Nabi pun tanda setuju. Sebab itu ini sifat sahabat Nabi. Lalu saya nak ringkaskan. Kita nak masuk ni, belum masuk tajuk ni. Saya dipahamkan kuliah sini pukul 10, habis pukul 10 malam 10 malam. Allah hebat. Hebat orang beriman. Saya nak sebut kan, orang beriman ni tenang tu. Masa virus coronavirus ni baru-baru sampai, beberapa hari tu dekat farmasi ada dua orang Chinese perempuan. Dia macam panik tau. Dia nak beli mask, nak beli glove. Dia pergi farmasi ni. I want this one. No, that one also. This one is so this much better. No, that one also. I need that one. I want this. Dia macam gelang kabut sebab seolah-olah virus sudah sampai kat dia. Subhanallah. Dia panik. Tengok orang beriman. Tenang aja. Kuliah pun tidur. Tenang orang beriman. Subhanallah. Ini ketenangan yang tak ada pada orang lain. Subhanallah. Orang beriman ni sebab konsep dia diberi, dia terima kasih. Diuji, dia terima kasih. Tak diberi, dia bersabar. Orang beriman ni tenang. Hatta ditimpa dengan malapetaka dia. Macam tsunami kan. Macam Palu. Kami pun buat masjid. Okay, Ustaz NGO saya, Ustaz Ahmad Dasuki. Buat masjid. Dah siap dah. Cuma nak buat rumah imam saja. Imam masjid tu tak siap lagi. Lebih kurang dalam perlukan dalam 30-40 ribu. Kami dah siap dah. Masjid kat Palu. Kami buat dekat kampung Kelurahan Tipo. Kelurahan Tipo. Dan kami buat. Saya pernah ceramah sini dulu. Minta sumbangan dulu kat luar kan. Jadi Alhamdulillah. Orang yang sumbang tu dah jadi masjid kat sana. Tak pasal-pasal orang sana semayang, kita dapat pahala sini. Subhanallah. Kan? Nampak macam malapetaka dia? Tak. Orang sana menangis dia. Masa perasmian dia kata, kami tak sangka dengan sebab malapetaka yang datang, nikmatnya kami dengan orang Malaysia berukhuwah. Cuma kami merasa hairan yang membantu kami NGO Geng Ustaz. Di sini kalau geng itu ialah preman, perampok, orang jahat. Lalu saya pun cakap, nama geng Ustaz bukan maksudnya orang jahat. Geng Ustaz ni orang yang suka kawan dengan Ustaz. Bukan semua dalam Ustaz, baru nak start pun ada. Tapi nak sebutnya ialah, apa yang berlaku pada gempa bumi, antaranya, orang tu kalau beriman, dia dapat pahala syahid akhirat. Antaranya, mati gempa bumi, mati lemas, mati terbakar, mati kena hempap. Mati-mati macam ni merupakan antara mati yang disebut oleh Nabi, mati yang baik. Subhanallah. Apa yang tak baik pada orang beriman? Baik belakang. Subhanallah. Jadi kita dah satu, bulan Rejab, pengukuhan akidah. Bulan Syaban, pengukuhan ibadah. Dan bila masuk nanti bulan Ramadan, Allah nak bersihkan sini pula. Pengukuhan tazkiyatun nafs. Penjernihan jiwa. Penyucian jiwa. Pembersihan hati kita. Sebab itu kemuncak daripada puasa yang baik itu tadi. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab itu siapa yang puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh cara-cara dan puasa yang terbaik, hatinya bahkan ketika dia buka puasa berpaut pada Allah, adakah puasa aku ni Allah terima? Dalam muhasabah diri dia, orang ini diampunkan dosa. Bermulanya bila? Bukan satu Ramadan. Bermulanya Rejab ini. Sebab itu tengok, jangan kita terkeliru dengan ibadah. Betul dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, tapi kena ingat
Orang beriman tidak berlakon-lakon dalam hidupnya. Kita pulun Lailatul Qadar dalam keadaan lepas daripada Ramadan, kita tak pulun. Sebenarnya orang beriman Ramadan tak Ramadan sama je bagi dia. Sebab itu Lailatul Qadar belum confirm malam apa. Ustaz, saya buat ustaz malam-malam ganjil. Malam genap boleh? Boleh. Alamak, tak bangun. Macam mana ustaz? Padan muka. Sebab kalau malam tidak Ramadan, tiap-tiap malam hadis sahih sebut. Ya, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya kulla laylatin hina yabqa sulusai layli minan layl. Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap malam dia turun ke langit dunia. Tiap-tiap malam dia melihat hamba-hambanya yang minta ampun, dia ampunkan. Yang berhajat, dia perkenankan. Yang ada masalah, dia selesaikan masalah. Pentingnya bangun. Bila? Waktu sahur. Waktu sahur bila? 1/3 hujung malam. Maknanya pukul berapa itu kalau kita ambil? 9 sampai pukul 12. 1/3 awal. 12 sampai pukul 3. 1/3 tengah. Pukul 3 sampailah azan subuh. Itu waktu sahur. Waktu itulah wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu itulah orang-orang beriman bangun, dia mohon ampun pada Allah. Waktu itulah Allah turun. Bila tiap-tiap hari tiba-tiba ada orang dia pulur Ramadan. Ramadan yang turun tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang turun ialah malaikat Allah. Tak Ramadan yang turun Allah. Sebab kita keliru. Bila mari Ramadan, kita tambahkan yang biasa kita buat luar Ramadan, kita pergandakan. Sebab itu bila masuk Ramadan, kita besarkan pinggan-pinggan kita. Pinggan apa? Pinggan ibadah. Kita besarkan gelas-gelas kita. Gelas-gelas apa? Gelas ibadah. Ustaz, saya ustaz. Hari pertama saya dah dapat 5 jus. Jus apa? Jus belimbing, jus mangga, jus apple, itu jus. Itu jus minuman. Kan? Lain. Nak sebutnya apa? Kita besarkan kenapa? Di situ ada gandaan. Di situ Allah buka pintu syurga. Allah tutup pintu neraka. Allah rantai syaitan. Dalam keadaan rahmat Allah. Adanya Lailatul Qadar. Adanya kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba habis Ramadan. Kita tak berdaya membersihkan nafsu kita. Akhirnya lebih teruk sebelum kita Ramadan. Orang macam ni celaka. Lebih celaka kita jumpa tempat yang baik. Allah tak ampunkan. Wa na'uzubillahi min dzalik. Jadi sahabat-sahabat, antara sebab kita tak bahagia dosa. Jadi saya nak sebut satu perkara saja. Umumnya pengukuhan apa tadi? Pertama Rejab, Tauhid. Kedua, pengukuhan ibadah apa dia? Syaban. Yang ketiga, pengukuhan hati ataupun tasawuf ataupun akhlak ataupun tazkiyatun nafs. Dia mari bila? Ramadan. Sebab tu Ramadan dia mari package. Bukan saja Ramadan tu puasa. Dia mari dengan solat. Dia mari dengan program. Dia mari dengan Quran, zikir, sedekah. Dia mari package. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Lepas Ramadan dia jadi orang bertakwa. Sebab tu tak semua yang puasa bertakwa. Walaupun dia berbuka puasa di restoran at-taqwa. Tak semestinya. Sebab dia merupakan pilihan Allah. Macam kita nak pergi haji, pergi umrah. Bukan taubat tu di sana. Taubat tu ketika nak melangkah keluar rumah tu, perbetulkan niat kita. Pergi bukan sebab pakej kita mahal. Bukan kapal terbang kita first class. Bukan sebab hotel kita dekat. Bukan sebab duit kita banyak. Bukan sebab kita makan tu sedap. Tetapi kita pergi, kita melangkah, kita mencari pandangan Allah. Allah supaya tengok kita. Ya Allah, jutaan manusia, ya Allah, pandanglah aku, ya Allah. Walaupun aku bukan siapa-siapa, ya Allah. Walaupun aku ni, ya Allah, banyak dosa, ya Allah, pandanglah aku, ya Allah, pandanglah aku. Kalau aku balik ni, kau tak ampunkan dosa aku, ya Allah. Kepada siapa aku nak merayu, ya Allah? Aku tak mampu meminta, ya Allah. Aku tak mampu mengangkat tangan, ya Allah. Aku hina, ya Allah, banyak dosa. Tetapi, ya Allah, aku sangat yakin, ya Allah. Engkau memerintahkan aku meminta. Engkau menjanjikan permintaan aku dimakbulkan. Aku angkat tangan aku, ya Allah. Bukan kerana aku layak, ya Allah. Tetapi kerana apa, ya Allah? Engkau telah berjanji. Aku menagih janji tersebut. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Pandanglah aku, ya Allah. Dalam jutaan manusia itu Allah pandang kita.
Kerana hati kita tu cantik. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya kita pergi ke sana bukan kita nak kenal orang dah. Bukan nak kenal orang lain, tidak. Kita nak kenal diri sendiri. Siapa kita sebenarnya di pandangan Allah, siapa kita di sisi manusia. Sebab itu ada orang dia pergi, subhanallah. Dia jejak kaki Saudi je, saya kata, tanah yang kita pijak ni Allah yang muliakan, bukan kita. Tak sama datang sini dengan tempat lain. Kita datang bukan sebab kita duit banyak. Berapa ramai orang duit banyak tak pernah sampai ke sini, tapi pergi amal rekan syarikat tiap-tiap minggu. Kita datang bukan sebab kita sihat. Berapa ramai orang yang sakit. Seorang makcik tu masa haji 2017, saya tengok gula dia dah tak boleh baca. Dia tak tahu balik ke khemah dia, bilik dia tak boleh. Dia terdiam kat tepi longkang. Hypo dah. Yang tu Allah panggil. Yang panggil itu Allah, bukan kehendak kita. Sebab itu bila sebut labbaik, itu Allah yang panggil. Berapa ramai orang dah sampai airport tak fly, padahal package dia RM100,000. Terbang ataupun tidak bukan urusan kita, urusan langit. Tetapi Allah nak tengok hati kita. Bila dia sampai ke Saudi, saya kata, bukan tanah ini kita yang muliakan Allah. Siapa kita nak memijak tanah yang baik ini? Di sini Nabi lahir, di sini Nabi berdakwah, di sini Nabi dikebumikan, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Terkadang kita memijak bekas-bekas tapak kaki Nabi yang mulia, tapak kaki sahabat yang mulia. Siapa kita yang banyak dosa? Laki-laki ini sampai balik, nak balik, sampai balik, duk menangis tak-tak hari. Dia tak ada shopping, tak ada apa. Dia merenung nasib dia. Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. Siapa saya nak memijak tapak-tapak yang mulia itu tadi, Ustaz? Setiap program dengan saya, dia termenung, air mata dia mengalir, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Sebab itu, apa yang kita cari ialah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita punya ni, kita punya matlamat kita jelas, jiwa kita kuat, penyerahan kita kuat, hasil dia kukuh. Macam kuliah ni. Bila kita kuliah dengan kefahaman satu, kemudian kefahaman kita Allah tambah dengan kemanisan dan kelazatan kerana keikhlasan hati kita. Allah jadikan hati kita itu Allah yang tolong jadi manis dan lazat. Lalu kita menjadi orang yang kasih dan taat pada Allah. Bukan sebab mengisi masa lapang. Dah. Kenapa datang kuliah ni? Kebetulan Ustaz hari ni cuti, itu yang sampai. Berbeza orang yang menyusun hidup dia. Aku besok, aku nak pergi kuliah. Seperti biasa, dia punya penyiapan, persiapan hati dia, perasaan dia, jiwa dia, nak duduk dalam kuliah, merupakan endorsement dari Allah. Yang kedua, dia masuk dengan diri dia. Dia jadi manis, jadi lazat. Bila buat rasa seronok, dia rasa lazat. Bila seronok, dia nak buat lagi, nak datang lagi. Dia jadi hobi. Dan bila dia mati, inilah mati yang baik. Antara mati yang baik, innallaha idza arada syai'an arada bi khairin arada bi 'abdin khaira, kata sepotong hadis daripada Anas bin Malik. Allah Subhanahu wa taala kalau nak menghendaki sesuatu kebaikan pada hamba-Nya, dia akan jadikan hamba-Nya itu dengan benda yang baik sebelum mati. Kan cara dia, yasta'miluhu qila wa ma yasta'miluhu ya Rasulullah, Allah gunakan dia. Dan sahabat bertanya, macam mana cara Allah menggunakan dia? Allah jadikan dia itu yuwaffiquhu bi amalin salihin qabla mautihi, dijadikan dia itu melakukan satu perbuatan ketaatan yang baik, yang soleh sebelum matinya. Sebab itu orang bila mati dia baik, dia mesti meninggalkan amalan-amalan tertentu yang baik. Yakinlah. Lalu perkara ini kita balik rojok. Saya nak petik satu saja ayat daripada surah Al-Isra, sempena dengan bulan Rajab yang mulia ini, iaitu ayat mengenai satu dosa yang sangat dekat dengan kita, yang menyebabkan kadang-kadang Allah tolak ibadah kita, Allah tolak kita punya puasa sunat, Allah tolak kita punya sedekah, Allah tolak kebaikan kita. Zahirnya nampak cantik, isinya penuh dengan kebobrokan, dalam keadaan rapuhnya kerana ada dosa.
Dan tanda orang itu celaka, kata Nabi, salah satunya yang pertama sekali Nabi sebut, nisyanu dhunubil madiyah wahya indallahi mahfuzatun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda orang tu celaka, kata Nabi, dia lupa pada dosa dia yang telah lalu, sedangkan dosa tersebut masih Allah simpan dengan baik dalam simpanan dia. Kadang-kadang kita dah buat dosa ni dah 50 tahun, kita dah lupa, Allah simpan baik dalam simpanan dia. Kadang-kadang kita tak perasan, ada orang meninggal 80 tahun, nazaknya seminggu, tercungap-cungap tak lepas nyawanya. Kita tak tahu, cucu tak tahu, apa masalah Tok Wan, apa masalah opah. Rupanya opahnya, rupanya Tok Wannya 60, 70 tahun yang lampau, dia pernah menderhaka kepada seorang ibu, pernah menderhaka kepada seorang ayah, yang mana dia tak sempat minta ampun. Dia rasa tenang dengan dosanya, dalam keadaan dosanya Allah simpan sehingga akhirnya nak meninggal dalam sakarat, nyawa tak boleh nak keluar. Wa na'udzubillahi min zalik. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku beritahu tentang dosa yang besar? Lalu Nabi sebut yang pertama, al-isyraku billah, menyengutukan Allah. Tak syak lagi, seluruh ulama salaf dan khalaf dulu dan sekarang bersepakat bahawa dosa syirik, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Allah sebut dalam Al-Quran surah Luqman, inna syirka la zulmun azimun, sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang maha besar. Sehingga besarnya dosa syirik Allah tak ampunkan. Surah An-Nisa Allah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tak ampunkan dosa orang yang menyekutukan dia. Diampunkan dosa-dosa yang lain pada sesiapa dikehendaki. Tengok besarnya dosa syirik Allah tak ampunkan. Mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, orang Islam yang minum arak masuk neraka, habis hukuman minum arak masuk syurga. Orang Islam yang berjudi masuk neraka, belum sempat bertaubat daripada judi, habis hukuman masuk syurga. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Tetapi tidak dosa syirik, dia kekal mengikut apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tiba-tiba sahabat yang dikasihi oleh Allah, Allah gabungkan dosa tu tadi syirik dengan dosa wa uququl walidain, menderhaka kepada ibu bapa. Besarnya dosa ini bahkan lebih istimewa. Saya sekadar kenapa saya kata istimewa dosa ni? Dalam sepotong hadis Nabi sebut, kullu dhunubi yuakhirullahu minha masya'a ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Hadis rawahu Al-Hakim. Semua dosa Allah tangguhkan hukuman dia sampai hari kiamat, termasuk dosa syirik. Allah tangguh, Allah tunda, Allah postpone. Illa uququl walidain, melainkan dosa mendarahkan mak ayah, punyalah special dosa ni, Allah percepatkan dunia, Allah tambah lagi akhirat. Dosa menderhaka kedua orang ibu bapa. Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah sebut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kita ambil bulan Rejab ini sebagai bulan pembersihan muhasabah diri kita dengan satu dosa yang rapat dengan hidup kita. Cuma kadang-kadang kita alpa lalai, kita abaikan dosa ini dalam masa yang sama, terkadang dengan izin kita ni buat dosa tu. Nah ataupun tidak sahabat-sahabat, Allah dah gandingkan mengabdi diri kepada dia, jangan sekutukan dengan benda yang lain, dan berbuat baik pada mak ayah, Allah gandingkan dengan ayat ini, wa bil walidaini ihsana. Maksudnya Allah gabungkan, letak dengan satu maqam
yang Allah angkat mak ayah kita. Maknanya, nak atau tidak, benda ni kita nak protes, Allah yang angkat, bukan kita. Mak kita jahat mana, hodoh mana, dia Allah angkat. Ayah kita, dia penjenayah, dia tak cerdik, dia bodoh, dia apa tak pandai, dia tak pergi overseas, kita hina dia, dia butuh huruf, dia Allah angkat. Kita sebagai anak kat sini, selagi kita tak mati, kita ada satu tanggungjawab anak. Walaupun umur kita pagi ni 100 tahun. Saya nak tanya sahabat-sahabat sekalian, siapa dekat sini dia lahir daripada pokok buluh betung, angkat tangan? Maknanya kita ada mak ayah. Selagi kita tak mati, kita ada mak ayah. Selagi kita tak mati, kita ada tanggungjawab anak kepada mak ayah. Sama ada dia dah meninggal ataupun telah meninggal ataupun belum. Pada ketika kita duduk dalam dewan yang mulia ini, Allah gandingkan. Sehingga Ibnu Abbas sebut, dalam Al-Quran terdapat tiga ayat yang berganding. Pertama, surah An-Nisa ayat 59. Bila Allah menyebut dengan perkataan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'alah kamu pada Allah, ta'alah kamu pada Rasulullah. Allah gandingkan. Maksudnya, tak dikatakan taat pada Allah kalau tak taat pada Nabi. Tak dikata taat pada Nabi kalau tak taat pada Allah. Dia mari package. Kedua ayat, wa aqimus solah wa atuz zakat. Dan surah Al-Baqarah ayat keberapa tu? Allah sebut ayat 43 surah Al-Baqarah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Tak dikatakan orang itu beriman pada solat kalau dia menafikan kewajipan zakat. Tak dikatakan orang itu beriman mengeluarkan zakat dalam masa yang sama menafikan kefarduan kewajipan solat. Dia mari package. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi wafat, ada orang murtad. Ada murtad terus daripada Islam. Ada yang murtad tak nak keluar zakat. Dia kata zakat ni keluar zaman Nabi hidup je. Nabi dah wafat, tak perlu keluar zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wallahi la ufarriqanna man farraqa baina salati waz zakat. Demi Allah, aku tidak membeza-bezakan di antara orang yang meninggalkan kefarduan solat dan meninggalkan kefarduan zakat. Dua-dua aku akan perang sehingga dia kembali rujuk kepada Islam dan bertaubat. Besarnya tanggungjawab ini. Dia mari package. Mari pula ajaran, kalau tak khusyuk, bapa solat. Ni lagi huru-hara ni. Ha ni, ajaran lepat, maklipat, tak apa-apa ni. Solat tak solat ini, solat itu wajib sebab dia termasuk perkara yang asas, rukun dalam Islam. Bukan isu dia khusyuk. Isu dia, Allah suruh solat, solatlah. Siapa kita nak mempertikaikan khusyuk ataupun tidak? Dalam masa yang sama, dalam menafsirkan ayat Quran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ نَهُمْ فِي كَأَنْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُنْ. Itu beza fi dengan an. Dari solatnya, maksudnya orang yang solat acuh tak acuh, waktunya tak jaga, solat orang munafik, orang yang bermuka-muka, itu tafsiran yang macam-macam. Tetapi kalau fi dalam solat khusyuk tak khusyuk, betul. Tapi kita main akal kita. Golongan-golongan ini berbahaya. Membeza-bezakan rukun Islam. Yang saya geram tu bab makan pula. Makan tu, khusyuk pula makan. Tengok, syaitan dia pandai. Dia bagi kita ragu-ragu dalam ibadah. Perasan tak? Ambil wuduk, was-was. Kenapa ni pakcik tak kena air isap muka? Pakcik, air kolam masjid dah habis pakcik. Oh. Tengok orang sembahyang. Macam lomba motor pun ada. Macam Mas Rider Blade pun ada. Orang sembahyang. Ashadu. Pak Imam dah balik rumah lama makan nasi. Dia kat atas sorang-sorang. Ashadu. Syaitan dia beri rasa was-was dalam ibadah. Tengok bab makan. Ada orang tak was-was. Saya confused lah Ustaz. Tadi nasi 4 pinggan ke 5? Tak ada. Pandai nak pandai. Sebab dia mari benda-benda macam ni. Ayat ini dia package. Bukan main-main. Kemudian yang seterusnya kata Ibnu Abbas, ayat surah Luqman ayat yang ke-14, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku dan kedua orang ibu bapa kamu.
Maksudnya, tak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tak bersyukur kepada mak ayah. Tak dikatakan orang tu baik dengan mak ayah kalau dengan Allah dia tidak bersyukur. Dia terikat ayat ini. Tak timbul isu orang yang pergi kuliah, orang yang solat jaga, orang yang rajin berjemaah, tiba-tiba dengan mak ayah cakapnya tengking-tengking, bentak-bentak, marah-marah, kasar. Ini bukan sifat orang yang beriman. Dalam keadaan Allah mengajar kepada kita dengan perkataan imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Allah sebut sekiranya salah seorang atau kedua-duanya ibu bapa kamu yang duduk di bawah jagaan kamu sampai umur tua, kulitnya kedut, mengecut, cakapnya kamu tak faham, cakap kamu dia tak faham, dia pakai pampers, makan dia kamu suap, ketika itu dia balik seperti kamu masa kecil, menyusahkan dia, kamu perlukan perhatian, kamu pakai pampers, kamu sensitif. Begitu juga mak ayah kamu bila dia dah sudah tua, dia kembali jadi bayi, dia sensitif. Allah menguji kamu balik. Allah menguji kamu balik. Dalam keadaan itu, kamu jangan cakap kepadanya perkataan yang paling pendek. Allah ambil contoh dalam Quran, alifah, uf, yang paling pendek, uf pun berdosa. Apatah lagi yang kata celaka mak, celaka ayah. Mak ayah ni dah macam muzium, dah boleh buat tukun tiruan. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Ketika itu Allah uji kamu. Dalam keadaan kamu rasa tak selesa, dalam keadaan itu jangan kamu sebut offin. Dalam keadaan ini lebih jauh daripada apa yang kita gambar dalam pemikiran. Pernah tak dulu masa kita kecil, mak kita suruh beli garam, tengah masak garam habis, belikan mak. Apa kita jawab? Nantilah mak, balik-balik man, balik-balik man. Ayah kan ada, abang ada, akak ada. Bukan satu uf, 499 uf. Dan menyentuh perasaan ibu tersinggung. Benda biasa kita sebut. Satu dengan perkataan. Yang kedua, silent protest. Dalam hati Allah kira dosa. Man, man, mak nak datang rumah kamu hujung minggu ni. Hati berkata, alamak, orang tua ni nak datang. Aku dah janji dengan isteri aku, aku nak pergi piknik, aku nak pergi shopping. Mak aku kan datang, kena ambil pula dekat KL, dekat KL Central, dekat Pudu Raya. Orang kampung bawa ayam, kampung bawa sayur-sayur. Kan nampak pula aku punya pion, aku punya office boy, budak-budak bawah aku. Aku CEO. Dia berkata dalam hati, dosa. Ketika itu anak derhaka, kalau matinya kemurkaan Allah dalam keadaan dia berdosa. Allahu Akbar. Kadang-kadang sahabat-sahabat, kita ni minta maaf dengan izin orang laki-laki dah. Dapat pula isteri, isteri kita ni bekas ratu kebaya, bekas hantu kebaya. Kita pandang mak kita ni macam lipas. Kita pandang bapak kita macam lipas. Eh, I tak nak baliklah rumah you raya ni. Bukan ada apa, dah jauh pedalaman, aircon tak ada, panas. I bencilah balik rumah you. Dah kita gaji besar, rumah besar, kereta besar, isteri besar. Kitalah pasang aircon rumah mak ayah. Kita pula petikaikan rumah mak bapak kita. Seorang ibu jaga 10 orang anak pergi luar negeri. Anak 10 orang balik, tak boleh jaga ibu seorang. Dia kata, mak bodoh. Sekarang ni siapa yang bodoh? Yang bodoh anak yang tadi. Seolahnya so-called educated, so-called orang yang ada pendidikan, civilized, tak boleh jaga ibu seorang. Ibu yang buta huruf boleh hantar anak pergi luar negeri sampai bawa balik macam-macam, gaji ribu riban, tetapi memandang ibu dengan pandangan sampah. Hati yang berkata-kata. Itu kita, terkadang pada pihak ibu, pada pihak ayah. Minta dengan izin saya sebut, bila kita balik kampung, musim buah-buahan, kita anak pergi sekolah,
sekolah tadika, kita letak satu handphone kat cikgu. Setiap 5 minit kita telefon cikgu. Cikgu, macam mana perkembangan anak saya? Cikgu, macam mana perkembangan anak saya? Cikgu, setiap 5 minit kita telefon cikgu. Concern dengan anak kita baru 4 tahun, 5 tahun. 5 minit sekali telefon cikgu. Nak kembang macam mana 5 minit sekali? Tapi mak kat kampung, sebulan sekali payah kita nak telefon. Gaji ribu-riban. Orang tua tu kat kampung tunggu je. Anak aku ni bila nak telefon? Bila nak telefon? Saya nak sebut tuan-tuan, adakah perlu kita balik selalu? Baik kalau mampu. Kalau tak boleh, rugikah kita telefon mak kita? Rugikah jadi miskinkah? Anak kita, walaupun jauh fizikal dengan kampung, tapi ajar dia, bagi handphone. Cakap dengan opah, rindu opah. Cakap dengan Tok Wan, rindu Tok Wan. Orang tua tu rasa kita dengan dia dekat. Kita yang bina keluarga kita. Saya, mak saya, saya telefon dia 5 kali sehari. Sampai dia kata, 5 kali dah kau tanya mak makan apa. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Saya tanya mak makan apa, ikan. Ikan apa mak, tenggiri. Masak apa mak, asam pedas. Siapa masak mak, dah tak tahu nak cerita apa. Rindu suara dia. Rindu. Hati kita ni kadang-kadang menyimpan silent protest yang bawa dosa. Dekat Mekah saya tengok orang sorong mak dia. Sorong mak dia. Tapi moncong 1 kilometer panjang. Saya kata, abang, abang untung bang. Kenapa Ustaz kata untung? Abang boleh sorong mak. Kenapa Ustaz kata untung? Saya tak ada mak nak sorong bang. Menangis dia. Abang nampak tak tu bukit? Nampak. Kita kat Taif ni bang, sebelah ni Yaman bang. Abang bayangkan bang, Uwais Al-Qarani, bukan Qarni, Al-Qarani. Dia orang Yaman bang. Dia miskin. Badan dia penuh sofa bang. Mak dia nak pergi Mekah, duit tak ada bang. Dia buat apa bang? Abang nak tahu cerita tak bang? Dia ambil anak lembu bang, kecil 10 kilogram, letak atas bukit bang. Cuma waktu makan dia ambil lembu, dia dokong bawa ke bawah. Habis makan naik atas, turun naik turun. Orang kampung kata gila bang. Kau ni gila ke? Orang naik lembu, lembu naik kau. Depa 10 kilo, lembu tu membesar jadi 100 kilo. Badan dia jadi sado bang. Sebab dia nak pergi bulan Zulkaedah. Dia nak berjalan menuju ke Mekah. Sebab nak dokong mak dia. Abang bayangkan bang. Dia panjat bukit tu turun naik, turun naik. Mak dekat belakang bawa piuk buat bekas air sebagai bekalan dalam perjalanan. Ini yang dia bawa. Kita nak sorong mak kita bang wheelchair, bukan kita dokong dari Malaysia naik kapal terbang. Kenapa kita moncong bang? Mak abang ke mak saya bang? Mak abang kan? Menangis, saya anak deraka Ustaz. Mak ayah kita ini bukan satu beban. Mak ayah kita bukan taklif. Mak ayah kita tashrifan. Apa dia tashrifan? Kemuliaan. Di bawah tapak kaki dia ada syurga. Baru senyum dapat pahala. Bukan payah sangat nak puaskan hati mak ayah. Tuan-tuan, puan-puan dah kaya-kaya, cuba ajak dia pergi restoran mahal. Dia minta apa? Dia minta apa? Ada tak ikan masin? Ada tak sambal belacan? Orang tua tak minta banyak. Dia minta anak dia tanya khabar. Dia minta anak sayang dia. Dia minta anak kasih dia. Kita ni balik-balik kampung tunjuk kita romantik. Balik 1 tahun sekali. Balik 2 tahun sekali. Kereta besar. Mak tunggu dekat pintu. Anak-anak kok-kok nak salam, nak peluk, nak cium. Sebut rindu pada mak ayah. Tiba-tiba buka pintu. Tutup pintu kereta yang besar. Pergi jolok manggis dulu. Jolok manggis. Mak terasa. Kau jolok manggis dulu. Ketika dia cakap, kau jolok manggis dulu. Kita anak derhaka, tuan-tuan. Kita anak derhaka. Ketika dia cakap, kau jolok manggis dulu. Ketika itu, Allah dah tulis dah, kau anak derhaka. Bukan main-main. Kita kahwin orang KL, yalah. Isteri kita lahir kat KLCC. Balik kampung tunjuk mak bapak kita, kita romantik. Makan suap-suap, makan suap-suap. Ayah kita tengok je. Aku sakit, kau tak pernah suap. Depan mata aku kau suap-suap. Ayah terasa. Anak deraka kita, tuan-tuan, deraka. Bukan payah sangat kita nak menderaka kepada kedua orang ibu bapa. Dalam masa yang sama kita kuat pergi kuliah. Kita bangga dengan ibadah kita.
Kalau mak ayah menyimpan perasaan marah, kita ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berapa? Dah dua eh. Satu dengan perkataan, satu dengan hati. Yang ketiga tak bunyi, memek muka. Dosa tuan-tuan. Depan mak, macam pelekehkan kata-kata mak. Mak bagi satu pandangan, kita pelekeh. Dosa kita. Tahu tak antara hidup kita, rezeki kita sempit tahu. Dengan mak bapak kita, kita peleceh. Saya ustaz lagi besar bisnes, saya lagi payah ustaz, duit tak cukup. Pertama soalan saya, mak ayah hidup tak? Hidup ustaz, masih ada. Dengan mak ayah macam mana? Dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi cerita tentang Al-Qamah. Orang kata hadis cerita ni, hadis dia da'if. Tapi hadis da'if dalam fadail ini ada perkiraan lain. Antaranya Imam An-Nawawi, kalau tidak bercanggah dengan syarak, boleh kita guna dan tidak terlalu da'if. Hadis ini sama dengan hadis saya baca tadi. Dari sudut, apa dia? Dari sudut praktikalnya. Al-Qamah ni nak meninggal, tak lepas suara. Roh tak lepas. Dalam keadaan Nabi tanya isteri dia, ada tak mak masih hidup? Kenapa Nabi terus tanya mak masih hidup, ayah masih hidup? Sebab tadi hadis Nabi kata, kullu dhunubi yu'akhirullahu masya'a minha masya'a ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa Allah tangguh dulu, Allah postpone sampai hari kiamat, termasuk syirik. Tetapi dosa menderhaka, Allah percepat kat dunia. Sampaikan Nabi mengutus seorang sahabat pergi rumah dia. Kamu cakap kat ibu Al-Qamah, kalau dia mampu jalan jumpa aku, kalau tak aku jumpa dia. Ibu dia ni alim pula tu. Dia tahu hukum memuliakan Rasulullah. Dia jalan jumpa Nabi. Bukan layaknya Nabi datang jumpa aku. Aku yang layak berjumpa Nabi. Mak dia bila Nabi tanya, wahai ibu Al-Qamah, macam mana anak kamu ni masih hidup? Ya Rasulullah, bukan kau tak kenal Al-Qamah. Al-Qamah ni semayang yang wajib yang sunat kuat, puasa wajib puasa sunat kuat, sedekahnya yang sunat kuat, apatah lagi yang wajib zakat. Habis kenapa nyawa tak keluar? Mana aku tahu ya Rasulullah. Ada tak Al-Qamah masalah dengan kamu? Lalu dia kata, mungkin, bahasa Arab mim mim kap nun, bahasa kita mungkin sama. Maksud dia mungkin, dalam hadis disebut perkataan mungkin. Mungkin dulu satu hari dia lebihkan isteri daripada aku. Pernah dia lebihkan isteri daripada aku. Aku terasa sikit, mungkin, mungkin. Aku terasa sikit, dia aku terasa. Mungkin sebab tu kot, aku dah lama ampunkan. Lalu kata Rasulullah, wahai Bilal, kau masuk dekat bilik Al-Qamah. Aku takut mak dia, dia berwayang-wayang dengan aku. Dia kata dah ampunkan Al-Qamah, tapi dia tak ampunkan. Bilal pergi nak melangkah saja. Lalu terdengar, la ilaha illallah. Al-Qamah boleh mengucap. Tengok kemurkaan dengan keredaan ibu bapa je dekat. Dia buat jahat, tang tu kena. Dia buat baik, tang tu Allah jawab. Jadi bila dia tanya, ustaz, saya bisnes macam ni, macam ni, macam ni, dengan mak macam mana? Ada orang dengan mak dia, itulah pilihan terakhir. Mak punya peti sejuk ni rosak dah. Kebetulan mak, saya nak beli peti sejuk baru. Mak ambil lah saya punya. Ini anak yang tak bagus. Ada orang mak dia meninggal, nak letak atas tilam. Mayat tu tak atas tilam. Saya dengar dia berbual adik-beradik. Ambil tilam yang lama. Saya dengar telinga terus panas tuan-tuan. Terus menanah telinga. Ada yang baru ke? Ada ustaz. Ambil yang barulah. Apa masalahnya yang lama bagi kat mak? Tilam boleh beli, mak tak boleh beli tau. Terpaksa bagi tazkirah. Terpaksa kita bagi tazkirah. Apa jenis anak yang kita lahirkan ini? Malapetaka yang paling besar di hujung-hujung zaman ini. Antara yang mengundang kepada malapetaka Allah, antaranya apabila suami taat kepada isterinya dan anak menderhaka kepada mak ayahnya dan baik dengan kawannya.
barra sadiqahu wa jaffa abah. Anak-anak hari ini dengan kawan kamcing best friend BFF, best friend forever. Tapi dengan mak ayah macam neraka. Ini tanda-tanda kebaikan itu Allah tarik daripada kehidupan kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Dah berapa dah? Dah dua. Tadi tiga dengan signal, dengan isyarat. Yang keempat, ini yang paling besar sekali. Meneraka dalam bentuk perbuatan. Dia tendang ayahnya di Kedah. Sedang solat. Melayu Islam 16 tahun. Dipanggil maknya anjing, dipanggil ayahnya babi. Di Kelantan, mak dikejar dengan pisau sebab minta duit RM5. Di Kelang, ayah sedang tidur, ayah kerja pengawal keselamatan sekuriko. Syih malam balik pagi nak relax, nak tidur, anak kapak kepala ayah. Semua ni sahabat-sahabat boleh tengok dalam dada-dada akhbar. Saya kumpul keratan-keratan ini. Apakah bentuk kehinaan yang Allah nak beri pada kita, orang Melayu, Islam, agama Islam? Sudah hilang rasa kasih dan cinta kepada mak yang melahirkan dia. Sudah hilang rasa kasih kepada abah, abahu, kepada ayah yang telah membesarkan dia. Saya dulu dengan Ustaz Anafi Malik. Kadang-kadang tolong dia dekat bukit beruntung yang tak untung. Ada tiga buah rumah dekat sana. Satu rumah tu nak simpan pelatih-pelatih wanita. Budak-budak remaja belasan tahun, bukan tak cerdik-cerdik, SPM 10A. Dia panggil ayah dia, hey orang gila. Yang perempuan dadah, mengandung anak luar nikah, dah 17 tahun, dua kali gugur. Biasa je, macam buang anak tu, gugur tu macam berak-berak sembelit je. Ini yang suasana yang berlaku. Yang laki-laki, yang rantai-rantai kaki tu baru sampai, main dadah, ganas. Tahu ganas? Dadah sekarang ni, dadah chemical, dadah baru ni, syabu, ais, Abjon, ecstasy, Rochi. Dia kena, dia terus ganas. Dia malu, hilang malu. Dia takut jadi berani. Polis berroblok pun dilanggarnya. Dia kira apa? Dia bukan lagi manusia. Yang bunuh anak dekat Sepang tu, isteri dia minta tolong ayun buai. Dia pergi dapur sekejap. Anak 4 bulan. Suami ambil pisau tikam. Pong, 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 pong. Bila ditanya kenapa dia buat, dia nampak dalam buayan itu anaconda. Sebab dia dah high, dia dah kena dadah. Bukan senang. Tapi minta maaf dengan izinkan dia, kadang mak bapak pun satu hal. Ustaz ni anak saya repair. Dia ingat anak dia TV ya pak? Dah rosak suruh repair. Dah rosak suruh repair. Tapi kehidupan rumah tangga kita tidak ada Islam. Kita bawa anak kita kepada agama Allah. Orang Arab kata, anta tajni ma zara'ta. Kamu tuai apa yang kamu tanam. Kita tanam pagi ni pokok durian. 5 tahun nanti dia berbuah. Durian ke rambutan? Durian. Rambutan kita tanam pagi ni 5 tahun. Dia keluar rambutan ke durian? Rambutan. Kita tanam tidak pokok Islam. Kita menantikan buah Islam akan lahir. Orang Melayu sebut, tanam padi tumbuhnya lalang. Kalau padi kita tanam tumbuhnya lalang. Kalau tanam lalang, confirm lalang. Tapi kita sayang budak-budak ni. Saya sayang. Yang rantai-rantai ni bukan senang. Yang jaga dia Ustaz Anas. 2 kali kena tikam kat perut. Sekali dengan besi katil. Sekali dengan screwdriver. Orang dapat dadah, tiba-tiba tak dapat. Geganas. Dia nak bunuh semua apa je nak bunuh. Nak tikam semua je nak tikam. Tiba-tiba nak bentuk anak-anak ini bukan senang. Kalau duduk, kalau saya nak pergi tu, kalau Ustaz Anafi subhanallah. Kalau duduk 60 orang, kuliah maghrib, dia bawa 60 biji burger tau. 60 orang, 60 biji burger. Kalau kita balik kan, Ustaz, jangan lupa bawa burger lagi. Dia mempertahankan kebegeran dia.
Tapi bila duduk bersembahyang habis berwirid, kalau salam berpeluk, kita ajar peluk dengan kasih sayang. Siapa yang suruh peluk ni? Nabi. Bukan orang Nabi. Kajian daripada US, Profesor Dr. Michael, budak yang dipeluk pergi sekolah, dia punya pencapaian akademi lebih baik daripada anak yang tidak dipeluk. Yang suruh peluk ini Rasulullah, bukan orang kafir. Kita tak buat. Dekat masjid kita salam macam nak tanak je macam ni. Salam tengok mata, tengok senyum pun tak ada kat mulut kita, kat bibir kita, kasih. Budak ni kalau saya peluk, yang saya peluk seorang tu budak Ipoh. Badan dia besar. Tuan-tuan tahu tak apa jenayah dia buat? Dia ambil iron ni, iron sereka, dia bagi kepala mak dia, pum, pecah. Saya peluk dia, dia menangis. Saya peluk dia, dia menangis. Saya kata kat dia, kalau kamu keluar dari sini, kamu nak buat apa? Saya ustaz, saya nak peluk mak saya ustaz. Kalau mak awak ni lah, ni dapat telefon ni, mak awak meninggal sekarang ni, awak nak buat macam mana? Ustaz, jangan cakap macam tu ustaz. Menggoling-goling dia menangis. Dengar ni ayah, dia kata apa? Kalau ayah saya ustaz, dia peluk saya macam ustaz peluk, saya tak jahat macam ni ustaz. Saya tak jahat macam ni. Siapa yang ajar benda ni? Rasulullah. Peluk anak ni sampai bila tuan-tuan? Bila peluk anak? Sampai dia mati, sampai kita mati, kita peluk dia. Sebab bila kita sedang nazak, anak peluk kita tuan-tuan. Ayah mengucap ayah, Allah, Allah, Allah. Kalau dia dah sebut Allah, diamkan. Orang nak meninggal ni letih. Jangan kita buat ayat panjang-panjang. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tak pernah disebut, tak apa, biarkan. Kalau tak boleh sebut, sebut Allah pun jadi. Lepas dia berhenti, diamkan. Kalau dia sebut benda-benda yang lain, mak, ayah, ingatkan balik. Ayah, sebut Allah, ayah, sebut Allah. Bila tuan-tuan, ketika kita sedang nazak, dia peluk kita. Ini sebab tu Nabi ajar. Peluk anak sejak dari kecil sampai dia besar. Bila kita nak meninggal sedang sakratul maut, dia peluk kita. Ini Islam ajar. Kalau kita rasa anak tu dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita yang jauh, cuba kita lepas daripada program ni, kita salam peluk. Beza, beza. Eh, tak pernah-pernah peluk, nak peluk kau ni, kenapa? Tapi bila kita peluk, eh, lain. Hati dengan hati ni bila dekat, dia jadi sayang, jadi kasih, jadi rendah diri, jadi ukhuwah, jadi manis dalam hubungan. Budak yang jahat macam ini, dia pecahkan kepala mak dia. Bila saya peluk dia, dia menangis. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Itu yang keempat, itu yang kelima. Kemuncak daripada menderhaka. Daripada lima perkara yang saya sebut tu tadi, mungkin ada salah satu daripada perkara ini kita pernah buat. Dan mungkin tak sempat minta dengan mak ayah dan dia dah pergi. Apa yang kita nak buat sekarang? Kalau dia bukan jadi anak yang soleh. Anak yang soleh ada lima dia punya tanggungjawab. Pertama, segala apa yang mak dia minta, ayah dia minta, dia penuhi selagi mana tak bertentangan dengan Allah. Kalau bertentangan tak boleh. Hatta bertentangan pun ada cara dia. Contoh saya sebut, Mus'ab bin Umair, sahabat yang kaya, hartawan, bangsawan, rupawan, dan agak dia orang yang pious, ada agama. Dia mari package. Mus'ab ni dia sangat kaya. Kalau dia berjalan dekat Mekah zaman jahiliyah, ada tukang angkat jubah dia. Jubah berlapis-lapis. Ada khadam tukang angkat. Maknanya jubah dia bukan beli kat Nagoya tu, bukan kat Jekyll tu. Eh, mahal. Kalau dia lalu bawa minyak wangi, orang kata ini minyak wangi Mus'ab. Orang lain tak mampu beli. Kita pakailah minyak atar malaikat subuh tu. Kalau dia lalu dekat kota Mekah ni, perempuan-perempuan ni jadi gila. Abih, abih Mus'ab, nguraklah kawai abih. Dia bukan Kelantan. Dia marah.
Nak mudahnya fahamnya begitu. Dirayu, dirayu, dipujuk. Nguratlah kami. Nguratlah, nguratlah. Kami nguratlah. Tegur pun jadilah. Nguratlah, nguratlah. Cuma zaman tu tak ada handphone. Kalau tak selfie banyak dah. Selfie sekejap. Tek, 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 tek. Tapi tak ada zaman tu. Tapi itulah gambarannya Mus'ab. Tapi bila dia peluk Islam, mak dia potong seluruh keistimewaan. Semua privilege mak dia bagi, semua bertarik balik. Tapi bila mak dia kata, Mus'ab, kalau kau tak kembali sembah berhala, mak akan mogok tak makan sampai mati. Apa dia jawab? Tengok ni. Wahai ibu yang aku kasihi. Tengok, lembut tak? Lembut. Kalau ibu ada 100 nyawa sekalipun, ibu hidup dengan 100 nyawa tersebut, aku tak akan kembali kepada menyembah berhala. Sebab perbuatan itu menyengutukan Allah. Tengok lembut tak? Lembut. Mak dia sembah berhala. Anak dia beriman. Dia tak kata, celaka mak tak beriman. Orang hari ni, pergi masjid kuat, kuliah kuat, lawan mak bapak pun kuat. Saya dah lama tak balik kampung, 5 tahun Ustaz. Kenapa? Saya balas dengan mak sikit Ustaz. Balas sikit, 5 tahun tak balik. Kalau besok meninggal macam mana? Tengok hati kita keras. Payah nak memaafkan. Sifat orang tadi yang dah bersih hati tadi, wa'afina aninas. Dia mudah memaafkan. And Abu Bakar As-Siddiq, anak dia Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina. Dalam surah An-Nur ada cerita benda ni. Allah membersihkan Aisyah radhiyallahu anha pada ayat 11. Saidah Abu Bakar, anak dia dituduh berzina. Dalam peristiwa Hadithul Ifq, fitnah yang dimainkan oleh orang munafik di Madinah dengan laki-laki yang soleh, nama dia Safwan bin Mu'attal Az-Zakwani As-Sulami. Yang fitnah anak dia ni siapa? Anak saudara sepupu dia bernama Mistah bin Uthathah. Mistah ni mak dia dengan Abu Bakar As-Siddiq sepupu. Dia dengan Saidah Abu Bakar anak saudara sepupu. Mistah dengan Siti Aisyah dua pupu. Dia fitnah dalam masa yang sama. Mistah ni bulan-bulan makan minum dia dalam susah. Abu Bakar yang sara. Abu Bakar pedih hati dia. Aku tak nak sumbang lagi. Aku tak nak tolong dia, tak nak bagi dia lagi duit bulan-bulan. Allah templak dalam surah An-Nur. Allah kata orang-orang yang ansar, orang muhajirin ansar yang Allah berikan mereka tu orang beriman dengan kelebihan harta, jangan mereka menyekat hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima, orang-orang ansar, orang-orang muhajirin, orang-orang yang susah. Adakah kat ujung itu kamu berhajat kepada keampunan Allah ataupun harta yang kamu bimbang? Bila turun ayat itu, Abu Bakar menangis, tuan-tuan. Di antara harta yang aku bagi dengan keampunan Allah, aku pilih keampunan Allah. Allah jamin Allah ampunkan aku. Hati ni sakit. Orang buat kat dia, dia ampunkan orang yang buat dia. Ini nilai. Mak kita bukan sembah berhala. Mak kita orang yang beriman. Mak kita tu orang Islam. Dia pergi masjid, dia baca Quran. 5 tahun boleh tak balik kampung. Kat manakah kita kata kita ni orang yang dalam keadaan anak yang soleh? Lain kalau mak kita suruh. Hatta mak kita ajak kita menyengutukan Allah. Surah Luqman ayat 14 kata apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mak kamu atau ayah kamu ajak kamu menyengutukan Allah, jangan taat. Ayat itu bersambung dengan wa wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Kamu kena suhbah, kawan baik dengan dia, rendah diri dengan dia, buat apa yang boleh. Anwar Seng, Dr. Anwar Seng, mak dia kafir, mak dia tak Islam, mak dia meninggal dunia. Dia anak yang sulung. Dalam kaedah budaya orang Cina, bila anak, bila mak meninggal, ayah meninggal, yang mengurus anak yang sulung. Dan dia dah Islam.
Keranda dia yang sediakan, tempat abu dia yang sediakan. Bukan murah, keranda pun harga dah RM7,000-8,000. Sebab dalam budaya orang Cina, kalau berkahwin anak perempuan, dia ikut suami dia. Dia buat semua, cuma dia tak sembahyang. Dia cerita kat saya, sebab itu tanggungjawab dia sebagai anak yang mesti dia selesaikan. Kalau itulah keadaannya, Allah bagikan satu gambaran. Pertama, taat pada mak ayah kita dalam keadaan benda yang tak berdosa, silakan. Kan? Silakan. Masa saya dekat universiti dulu, kan? Saya mengajar universiti tak lama, 17 tahun je. Dulu makan gaji lah, lani makan nasi. Tapi alhamdulillah sepanjang saya dapat islamkan 3 orang orang Sarawak. Tiga-tiga iman. Dekat luar dapat islamkan 2 kadazan. Tapi saya nak sebut yang saya islamkan tu dengan izin Allah sampai sekarang dah berapa belas tahun, keluarga tak tahu yang dia tu dah Islam. Sebab abang dia ni orang besar, padri besar Sarawak. Dia setiap kali balik rumah panjang, mak dia goreng makanan kegemaran dia. Apa dia? Daging babi. Dia tak makan, cuma mak dia tak tunjuk depan mak dia. Saya macam mana ustaz? Sabar je lah. Rezeki awak. Bila susah kita beribadah, pahala tu besar. Tuan-tuan yang datang sini sakit kaki, gaut. Dengan yang datang tak gaut, yang gaut pahala lebih besar daripada yang tak gaut. Kalau orang sakit faham, ramai yang sakit lebih ramai datang daripada yang sihat. Cuma kita tak nampak benda ni. Lalu itulah keadaan dia dengan mak dia. Saya kata jangan lawan, jangan keras kepala, jangan. Sampai ugutan-ugutan dia bersabar. Kerana apa? Kerana kita ni sebagai orang yang beriman, kita tahu anak yang soleh macam mana. Cuma jangan makan lah. Yang kedua, anak yang soleh, layan mak dan ayah ketika sedang sakit. Dia perlukan layanan kita. Sakit-sakit yang biasa ni, simple-simple je. Masakkan bubur, raikan dia. Kan? Raikan dia. Dia memerlukan kita. Yang ketiga, ketika nazak. Ini peranan anak yang soleh. Ketika nazak, ustaz, ayah saya nazak ustaz. Sampai rumah dia pukul 11 malam. Ayah dia meninggal 11.59. 1 minit lagi pukul 12. Bila saya sampai rumah, rumah dia besar, orang hebat, orang kaya. Tak ada seorang pun baca Quran. Isteri Nun jauh di sana. Puan, mari kejap. Sayang suami dah. Sayang ustaz. Sayang kat sini, bukan kat sana. Terpaksa ceramah orang nak meninggal. Anak yang telefon tadi saya panggil. Mari sini. Bisik kat telinga ayah. Sebut. Allah, kita bukan Tuhan. Tapi tanda-tanda kematian itu nampak. Duduk di sini. Orang kalau nak meninggal, kita bagi air kotak. Dia boleh sedut. Serut, serut, serut dengan straw, insya-Allah lama lagi. Kita ambil air sudu masuk kat mulut dia, dia minum, guguk 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 guguk, insya-Allah lama lagi. Tapi kalau kita ambil air sudu kecil, kita letak kat bibir, dia tak boleh telan, dia meleleh keluar. Maksud dia tak lama dia akan meninggal, insya-Allah dengan izin Allah. Sebab apa? Bila rezeki dia tertutup, pintu taubat dia tertutup, ketika itu dia nak pergi meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia akan meninggalkan dunia yang fana. Sebab itu taubat itu diterima. Tuqbalu taubatul 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya taubat itu Allah terima selagi mana nyawa belum sampai di sini. Gharghara, yugharghir. Maksudnya taubat itu rezeki. Sebab tu orang yang boleh mengucap man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
Orang yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. Itu rezeki boleh mengucap, rezeki diampunkan, rezeki boleh makan minum. Semuanya itu tertutup bila nyawa sampai di sini. Bila saya kata sebut Allah kat telinga, dia kata apa anak dia? Dah ustaz, setengah jam tadi. Ayah kamu bela kamu 30 tahun, kamu setengah jam kamu petikaikan. Anak kau hajar kamu. Terpaksa cakap. Anak-anak yang degil ni dalam waktu yang kritikal terpaksa didik, terpaksa cakap. Kerana orang tua kita perlukan anak-anak yang boleh sapu air kat kepala, boleh sapu air kat muka, yang boleh baca Al-Quran, yang boleh dalam keadaan memudahkan dia. Kerana ketika itu dia memerlukan anak-anak yang menyokong. Pertama, Allah yang menyokong. Yusabbitullahu alladhi bilqawli sabit. Allah tetapkan pendirian la ilaha illallah. Kedua, malaikat yang menyokong. Tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun memperteguhkan dia, ditunjukkan tempat dia nak pergi, bahawa tempatnya indah, semakin seronok dia nak mati bertemu Allah. Yang ketiganya, anak-anak yang menyokong, menyebabkan ayah itu, mak itu dalam keadaan yang tenang. Yang ke satu, dua, tiga. Yang keempat, peranan anak yang soleh dan soleha ketika mak ayah dah meninggal. Bila dah meninggal, kerja kita apa? Selesaikan jurusan ini. Sebab itu kadang-kadang kita sedih, ayah mak meninggal, malam pagi nak mandikan ayah, berlumuran najis. Kukunya panjang, misalnya lebat, tutup bibir macam Habib Bourguiba. Maksudnya ketika ayah sakit strok 2-3 tahun baring, anak tak potong misai, anak tak gunting rambut, anak tak potong kuku, anak cap ayam. Anak yang tak mengambil peduli tentang perkembangan mak ayah dia. Saya tengok ada adik-beradik tu, saya tengok ada adik-beradik, mak dia bila berak saja, adik-beradik ni perempuan saya tengok berebut-rebut nak mandikan, nak salin apa dia, pampers mak tu. Eh, akulah tadi kau, aku. Berebut tanpa rasa dalam hati Allah, berak lagi tak ada. Tak ada. Sebab apa? Dia sayang mak dia. Beza tak orang yang kasih dengan orang yang tak sayang, tak kasih? Beza. Dia sayang. Dia tak berkira-kira. Sebab dia sayang. Tapi hari ni bila mak ayah meninggal, sebab meninggal tu sakit. Saya dah bincang hari tu subuh kat sini. Mati yang syoknya mati. Tajuk hari tu, syoknya mati. Antaranya tentang orang yang mati. Sakitnya mati tu, berak terkencing, tahi tu paling hitam, paling belakang dia keluarkan. Kerana sakitnya mati itu lebih sakit ditusuk 1000 bilah pedang yang tajam. Nabi pun sakit. Nabi ambil air tepi katil dia, Nabi sapu muka dia, Nabi baca sepotong doa. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Wahai Allah, permudahkan pedihnya mati, sakitnya mati. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, melihat Nabi mati pun wafatnya sakit, aku tidak merasa cemburu kalau ada orang lain yang matinya sangat teruk dan sakit nazaknya, kerana Nabi pun sakit. Siapa kita sahabat-sahabat yang bukan Nabi? Kita nak mati senang. Siapa kita? Tanya diri kita. Siapa kita? Sebab itu bila mak ayah pergi, carilah kain-kain yang bersih. Bersihkan dulu. Dah selesai, confirm meninggal, baru buat report polis, baru beritahu saudara mara dan jiran-jiran. Ini orang datang rumah dengan bergelumangan najis. Apa jenis anak ni? Ini peranan anak yang baik, yang soleh ni mana? Lepas tu mandi kafan ni siapa? Sebelum Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kalau engkau wafat nak pakai kain apa nak kafan? Siapa nak mandi? Siapa yang nak solat? Siapa nak usung ke kubur? Siapa nak masuk dalam liang lahat? Sebab apa? Nabi kata, semua keluarga aku yang terdekat, kenapa? Mayat kan sakit. Kalau ada 1000 helai rambut, kita mati, setiap selai rambut merasa kesakitan mati. Tiba-tiba yang pegang bukan anak sendiri. Yang pegang bukan anak kita.
Semua kita swastakan. Kerana kita rasa kita banyak duit, kita swastakan. Rupanya kita miskin, kita mati, tak ada anak, boleh mandi, boleh kafan, boleh solat jenazah. Semua kita swastakan. Anak jauh dari Islam. Orang panggil sahabat saya, datang hospital Serdang, 2 pagi. Ada kematian, tapi macam tak ada kematian. Anak 2 orang, laki-laki baca surat khabar The Star. Yang perempuan rambut merah macam penyapu longkang. Ayah meninggal, ambillah surat khabar, tutup sekejap, tutup sekejap. Tapi bila mandikan ayah dia, dia kata kat kawan saya, dia kata apa? Ustaz, I pay you. Ustaz minta tolong pegang ayah dia. Badan ayah dia agak besar sikit. Minta tolong pegang. Ustaz, I pay you. Kawan saya kata, engkau yang panggil minta tolong. Bukan aku sebab datang sebab minta bayaran. Aku datang. Yang mati, meninggal ayah kau. Minta tolong ayah kau. Tiba-tiba kau berkira dengan aku. Assalamualaikum. Bila sahabat saya nak pergi, tolong Ustaz, tolong saya merayu Ustaz. Tak ada siapa nak buat Ustaz. Saya berdua ya adik-beradik. Tolong Ustaz. Tapi bila anak laki-laki ini teringat ayah pakai cincin emas besar tuan-tuan, besar cincin emasnya. Anak ni rentap tuan-tuan. Koyak jari manis ayah. Anak jenis apa ini? Bukan mesti anak kita Ustaz. Anak tuan-tuan doktor, anak tuan-tuan engineer, anak tuan-tuan cikgu, bila kita meninggal, dia boleh baca Quran, dia boleh solat jenazah. Tak hebat? Alhamdulillah. Hatta anak kita kerjanya tak bagus, kita anggap tak bagus, tapi dia soleh. Kerja dia dengan majlis perbandaran, Shah Alam, pungut sampah kat tonton sampah, naik lori busuk. Lori berlalu kat sebelah kita, kita tutup hidung. Dia yang duduk kat lori 24 jam. Tak busuk ke hidungnya? Busuk. Dia tak bagi kita duit sebulan 10,000. Macam anak yang lain yang retis-retis. Tiba-tiba anak yang kita tidak pandang. Masuk waktu zuhur. Ambil wuduk di tandas awam. Bentang suat kabar metro. Lalu Allahu Akbar. Anak ini solat. Mengangkat tangan, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa aku yang dah pergi, Ya Allah. Dia yang ajar aku solat, Ya Allah. Ampunkan dosanya. Dalam ayat tadi di hujung kamar Rabbayani Sarira, kerana didik dengan Islam. Doa anak kita di tepi tandas awam ini, ibu-ibu, sampai ke arasy Allah. Bukan yang bagi duit 10,000, 20,000 sebulan. Pandang kita macam lipas. Kita tegur sikit. Sejak engkau balik England, ayah tengok engkau ni tak solat. Eh orang tua, aku bagi engkau sebulan 10,000. Kau boleh diam tak? Sejak kau balik US ni, mak tengok kau ni tak pernah pakai tudung. Eh orang tua, engkau baru hujung-hujung ni dah tua, kau baru pergi Masjid Shah Alam dengan kuliah eh. Dulu kau pun tak pakai tudung. Engkau yang hantar aku pergi US. Hari ni kau nak membebel apa pasal? Pandailah aku bila hati aku dah terbuka sampai seruk. Hancur hati mak. Tapi itulah anak-anak yang ditinggalkan pada hari ini. Bila matinya tidak boleh memberi bekas. Saya nak sebut je lah. Anak kita tu, kalau kita anak yang soleh, kita bentuk, kita mandi, kita kafan dengan kasih sayang. Sebab Nabi kata, al-mayyit ya'rifu may yaghsiluhu wa may yahmiluhu wa may yudallihi fi qabrihi. Mayat tu tahu siapa yang mandikan dia, dia tahu siapa yang angkat dia, dia tahu siapa yang letak dalam liang lahat. Anak tu, anak dia buat. Mayat tu tengok, dia rasa sejuk dapat anak yang soleh. Banyak dalam pengalaman-pengalaman saya tengok, subhanallah, rezeki masing-masing. Walaupun kadang-kadang anak mekanik, bila dia mandikan ayah dia, saya menangis tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Menangis saya. Kenapa saya menangis? Dia mekanik. Ayah dia meninggal, dia mandikan. Dia letak atas peha dia, dia mandikan ayah dia. Mayat ayah atas peha. Saya ustaz, ayah saya meninggal, saya letak di atas takung mayat. Saya mandikan atas takung mayat. Saya rasa bodoh, saya rasa hina. Aku ni ustaz, patut kau buat lebih baik daripada mekanik ni. Tapi mekanik ni buat lebih baik daripada kau. Akal kau kat mana? Mekanik bagi tazkirah pada kita tuan-tuan. Dia letak ayah dekat atas peha. Dia mandikan dengan kasih sayang. Kita ni letak dalam takung mayat. Ya, kita mandikan, tapi rasa kurang rupanya. Sebab itu inilah nilai yang Allah nak beri bila dah meninggal. Itu. Dan terakhir yang kelima, kena ingat. Bila mak ayah dah meninggal,
Jangan buat maksiat. Sebagaimana amalan yang kita buat yang baik, tuan-tuan datang, puan-puan datang kuliah, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan solat, berzikir, puasa, semua sampai kat dia. Secara khusus Nabi sebut tiga tu. Bila mati anak Adam, inqata'a amalu ila min salas, sedekah jariah dan apa lagi, ilmu bermanfaat dan doa anak yang soleh. Tapi secara umumnya kan disebut tadi dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah sebut kat ujung tu daripada ayat 23-24, waqfid lahumma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkanlah sayap kamu di hadapan mereka. Kita tak ada sayap. Maksudnya apa? Kamu tinggi melangit, Datuk Syib, kamu ada doktorat, kamu ada 10 PhD, mak ayah kamu nori getah buat benang, ayah kamu nelayan, depan mereka rendahkanlah sayap kamu di hadapan mereka. Biar kamu jadi bodoh pun tak apa. Di hadapan mereka kamu itu dia seolah-olah raja. Kamu ni hina di hadapan mereka. Kat ujung tu Allah ajar, semua kebaikan kamu itu akibat daripada kama rabbayani saghira. Kerana mak ayah kamu dah didik kamu masa kecil, menyebabkan kamu jadi baik, pergi kuliah, sedekah, semua itu akibat didikan. Maknanya kebaikan ibu-ibu, ayah-ayah semua menyebabkan dia dapat pahala lah ni walaupun dah meninggal di alam barzah. Begitu juga maksiat yang kita buat hari ni boleh menyebabkan ayah sana juga akan diseksa oleh Allah. Sebab itu yang kelima, yang terakhir yang kita perlu sedar, selagi mana kita tak mati hari ini, kita tanggungjawab kita pada mak ayah tak selesai. Ini yang saya kata, selagi kita tak mati, kita ini menanggung satu tanggungjawab, iaitu anak kepada mak ayah kita, walaupun umur kita sekarang 100 tahun. Ini yang saya tekankan daripada surah Al-Isra sempena dengan bulan Rejab, sebagai satu benda poin yang saya nak ambil, satu daripada 6 doa yang saya baca tadi di awal tadi, iaitu Allahumma aslih kulubana, wahai Allah perelokkan hati kami. Pula Rejab nak masuk Syakban, nak masuk Ramadan, nak puasa, nak pulun, hati tak selesai lagi, dosa masih banyak lagi, dosa dengan mak ayah tak minta lagi, tiba-tiba aku nak buat ibadah yang lain, kita duk rasa ya Allah banyaknya ibadah. Yang kedua juga ialah Nabi kata wa dhikrul hasanatil madiyah wa huwa la yadri aqbilat amrudan, tambah lagi kita mengenang-enang kebaikan kita buat dalam masa yang sama, kita tak pasti lagi kebaikan kita Allah terima ataupun tidak, kalau kita tak cuci hati kita daripada benda-benda yang namanya dosa. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, cukuplah sampai dah pukul 12:05, dah lebih 5 minit. Mudah-mudahan perjumpaan kita Allah berkat, insyaAllah mudah-mudahan boleh ada perbincangan. Ya, hajar. Allahumma aslih qulubana, wahai Allah, itu doa Imam Nawawi tu yang saya sebut tadi, wahai Allah perelokkan hati kami. Yang pertama, Allahumma aslih qulubana. Yang kedua, wa azil uyubana, cabutkan keaiban diri kami. Wa azil alif zai lam, wa azil uyubana, cabutkan aib-aib kami. Yang ketiga, wa tawallana bil husna, ya Allah dorongkan aku, ya Allah buat benda baik je, hati ni cenderung buat baik je. Yang keempat, kita minta wa zayyinhu bitaqwa, hiaskan hati dengan ketakwaan. Wa zayyinhu bitaqwa, insyaAllah nanti saya tulis, saya forwardkan pada ni, kita forwardkan dalam WhatsApp boleh. Dan hiaskan hati dengan ketakwaan. Yang kelima, impunkan kami ya Allah, wajma' lana khairal akhirati wal ula, impunkan bagi kami ya Allah pada pagi ini kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia. Yang terakhir kita minta ya Allah warzuqna, rezekikan kami ta'ataka, ketaatan kepada kamu, ma'abqaitana, selagi mana kami hidup, menumpang beberapa hari lagi ni ya Allah nak mati, jadi hati kami cenderung nak taat je ya Allah kepada kamu. Cuma satu je perkongsian, kalau ada sesiapa yang sebab saya presiden NGO Geng Ustaz, timbalan saya Ustaz Ahmad Dasuki, presiden pertama dah meninggal lah dekat Madinah, kat Bakir, Ustaz Nur Azli Musa. Jadi kita
dah buat masjid hampir dekat 400,000. Cuma rumah imam tu tertinggal. Kita lebih kurang dalam 30,000 lebih kita nak siapkan. InsyaAllah hujung bulan Mac 23, 24, 25 saya akan ke sana untuk menyambung balik sedikit kerja yang belum selesai. Jadi siapa yang nak menyumbang, ada wang zakat, saya ucapkan selamat banyak, terima kasih lah. Jazakumullahu khairan kathira. Kalau siapa nak join pun, nak pergi sama pun boleh. Tarikh tutup 27 Februari. Sebab kita nak beli tiket awal, boleh maklum pada saya, boleh ambil kad saya, kad geng ustaz. Mudah-mudahan. Apa dia? Ni nanti saya bagi. Saya ada dia punya kad, boleh hubungi saya insyaAllah. Nanti saya akan bagi dia punya kad. Nanti boleh hubungi saya siapa yang nak pergi ke sana. Sebelum 27 Februari kita akan tutuplah 27 insyaAllah. Infak pun alhamdulillah saya terima insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfa'lah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami, Ya Allah, dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa, Ya Allah, suami kami. Suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami, isteri yang banyak berkorban bersama kami, Ya Allah, membina keluarga Islam yang engkau telah syariatkan. Ampunkan dosa anak-anak kami, Ya Allah, terkadang anak kami jauh daripada ikatan Islam. Engkau lembut.